Oke, jumpa lagi bersamaku di channel Dunia Hewan. Udah lama banget ya aku gak ngupload. Nah hari ini aku mau ngupload lagi. Hari ini kita mau mandikan anjing. Apa nih, anjing korso. Oh iya, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel ini. Terus yang udah klik, yang udah nonton, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di komen, di like, biar kalian tetap yang pertama bisa menonton videoku bila aku nanti buat video baru lagi. Nah oke, hari ini aku mau mandikan anjing apa, korso ya. Tapi dia yang apa, penyakit kulit. Jadi kita mau mandikan anjing korso yang penyakit kulit. Kalau bisa dibilang alergi ya, alergi makanan. Nah di sini juga aku nanti mau berbagi tips pakai sampo apa, sabun apa. Oke, tonton terus videonya, bagaimana nanti hasilnya dan keseruannya. Ini dia yang mau mandi hari ini. Ini kok dibilang nih kena apa ya, alergi makanan. Bisa, makanya buat kalian yang punya peliharaan anjing, ya kalau bisa dijagalah makanannya. Katanya sih banyak juga sih yang komplain gara-gara alergi gara-gara makan daging ayam. Oke, gimana nanti hasilnya dan keseruannya? Jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga. Oke, yang pertama tetap ya, kita pakai kapas dulu di telinganya biar jangan kemasukan air. Oke, yang aku gunakan hari ini sabun, tapi ini sabun khusus untuk anjing sama kucing yang dia ada kandungan belerangnya. Jadi ini udah dipakai yang kemarin, jadi kita mau pakai sabun ini juga untuk dia. Oke, simak dan tonton terus videonya. Thank you.
aku pakai apa nih, sarung tangan yang ada gerigi-geriginya biar bisa kerokin itu yang berkerak-kerak tadi. Nggak apa-apa dia kalau berdarah pun, dia nggak apa-apa biar nanti dia lebih cepat sembuh. Nah sekarang kan dia udah siap dimandikan karena tadi dia pakai sabun belerang, ya udah nggak apa-apa kita diamkan dulu dia 10 menit biar meresap dulu obatnya, baru nanti kita siram lagi. Oke, langsung kita anduki aja ya. Blower aja. Oke, setelah udah siap di blower, jangan lupa ya buat kalian, jangan lupa kapas yang tadi kita taruh di telinganya. Jadi kita harus buang kapasnya. Nah ini udah siap ya. Untuk jenis kalau misalnya anjingnya kayak gini, dia penyakit kulit kayak gini, aku saranin buat kalian jangan pakai parfum dulu ya. Nah, nanti makin alergi dia kulitnya. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar nanti aku makin giat buat videonya. Oke, terima kasih.